Syafiee masih berteka-teki pentahan Parlimen Sempurna PRU15. Presiden Warisan Syafiee Abdal Masih berteka-teki mengenai kerusi yang akan ditandinginya pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Beliau berkata, masih banyak pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum membuat keputusan sama ada akan mempertahankan kerusi Parlimen Sempurna yang disandangnya sejak PRU9 pada 1995 ketika bersama UMNO dan PRU14 pada 2018 bersama Warisan. Saya belum pasti lagi pertahan sempurna, saya belum buat keputusan. Kita lihat apabila tiba masanya, saya perlu meneliti perkara ini, katanya ketika ditemui pemberita selepas melancarkan jentera PRU15 warisan Parlimen Putatan di sini malam tadi. Pada PRU14, Syafiee mempertahankan Parlimen Sempurna setelah memperoleh majoriti 20,674 undi.